صلاة الله تغشاكم. Para habaib kita, orang-orang yang faham betul tentang agama Islam, mereka ngadain haul bukan asal-asalan, tapi ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Ibn Abi Syaibah. Beliau ini adalah salah satu rijalul Bukhari, salah satu orang yang hadisnya dipakai sama Imam Bukhari. Katakanlah salah satu guru daripada Al-Imamul Bukhari. Beliau adalah penyusun kitab Al-Musannaf, orang yang sangat soleh, yang dalam riwayat hidupnya disebutkan beliau seumur hidupnya telah mengkhatamkan Al-Quran 24.000 kali. Al-Imam Ibn Abi Syaibah meriwayatkan sebuah hadis dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbad bin Saleh atau Ubadah bin Abi Saleh. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazura qubur asy-syuhada bi Uhud ala ra'si kulli haul. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengunjungi, berziarah ke makam para syuhada Uhud ala ra'si kulli haul, saban penghujung tahun, di setiap tahun secara rutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan ziarah ke makam syuhada Uhud. Kemudian di sana beliau berdoa, salamun alaikum tibtum bima sabartum wa ni'ma 'uqbaddar. Didoain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita tahu bahwa acara haul di mana-mana, yang pertama kali ngadain sebenarnya mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ngikutin jejaknya Ahlul Bait, ngikutin keluarganya Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, yang mereka jauh lebih ngerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara kagak langsung kita mungkin dari masih kecil dibawa sama orang tua kita, dibawa sama aba sama umi kita, sama jida kita, manjid kita, datang haul kita kagak ngerti itu. Tapi ternyata secara tidak langsung kita lagi dimasukin ke dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.